teman-teman, kita udah nyampe nih di supermarketnya. Tapi ini nih Batman-nya malah tidur tuh. Jadi harus sambil gendong deh. Tapi di sini situasinya masih sepi. Toko-tokonya masih ada yang masih tutup sebagian ya, ada yang buka. Pokoknya yuk langsung aja ikutin Wak Neng gimana sih kondisi di dalam. Oke, udah bangun nih Batman-nya. Yuk langsung aja kita masuk ya. Mau bikin dalgona kopi lagi nih. Kita beli susu ininya ya. Kopinya di mana? Nanti di sana. Ini aja biar sekali-sekali ya. Ada ya? Ada. Paket. Buat kopi dalgona. Bikin dalgonce lagi ya. Yuk. Goreng pada naik nih semuanya, pusing deh Wane. Wane biasanya harga termurah. Hemat. Iya biar hemat, biar bisa beli yang lainnya, biar bisa nabung. Tuh, mana ya? Harga telur tapi turun teman-teman. Wow. Mungkin karena bukan barang awet. Jadi ya, ya. Turun. Awalnya kemarin 25. Sekarang jadi 21.500. Kosong aja Pi, nggak ada belut sama kepiting. Gimana dong? Biasanya Jupi kalau ke sini belanja pengen lihat belut sama kepiting yang masih hidup. Belut sama kepitingnya nggak ada ya? Iya. Ini normal. Pada kosong barang-barangnya. Teman-teman. Belum ada lagi. Stoknya kan kemarin sempat tersendat dulu. Oke. Kosong. Aduh, sampo yang biasa Waneng pakai pada habis nih tuh. Pada kosong. Belum itu belum pada ngirim mungkin ya. Yang mana sih? Belakangnya kosong. Bang nih, sausnya nggak ada yang besar, cuma ada ini. Pada habis stoknya mungkin ya? Ya nggak apa-apa ya? Lah, daripada nggak ada. Asal ada ya. Sekarang mah, yuk. Buat bikin sosis bakar ya sama dalgona. Beli sayur biar sehat. Oh yeah. Buat bikin infused water. Jupi suka banget makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Buah-buahan biar sehat. Udah di perjalanan pulang. Jadi teman-teman udah lihat kan barusan di new normal ini kondisi dan situasi di supermarket Kota Tasikmalaya masih sepi. Terus stok-stoknya juga pada kosong, belum pada dikirim. Ya udah, Waneng mau ingetin lagi ya, sekali lagi buat teman-teman tetap jaga kebersihan. Oke? Dan jaga jarak. Oke, terima kasih teman-teman. Stay safe ya. Dadah.